Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, cukup baik untuk kita berkongsi berkenaan tentang tahun baru 2020, tahun depan 2021 dan sebagainya. Jadi iman kita masih ditakuk yang sama. Yang baru ni, tahun baru Cina tu pun kalender juga dipanggil kalender lunar. Macam-macam kalender tuan-tuan. Kalender dalam dunia ni sejak zaman dulu ni macam-macam. Tapi bagi orang kita ni, dia faham kalender kuda je. Ha, yang tu faham. Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, cukup baik untuk kita berkongsi berkenaan tentang tahun baru 2020, tahun depan 2021 dan sebagainya. Jadi iman kita masih ditakuk yang sama. Ditakuk yang sama. Dan lagilah rugi kalau iman kita makin menurun. Maka di sini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk Ustaz, untuk pusingan kita yang pertama ni, bagaimanakah Ustaz yang dikatakan tahun baru iman masih lama? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada da'i Afiqah. Ya, sekarang buat master sekarang ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Da'i tu. Dah kahwin belum? Oh belum, masya Allah, auranya tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham tuan-tuan. Yang dihormati Senior Assistant Commissioner Tuan Muhammad bin Abdul Halim, yang dihormati Deputy Superintendent Polis Tuan Nik Muhammad Syukri bin Nik Ahmad, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, ada orang kata Ustaz, tahun baru ni, Masihi ni bukan tahun baru kita. 2020 ke, 2021 ke, bukan Ustaz. Kita tahun Islam Hijrah Ustaz. Weh. Tahun Hijrah. Yang kita duk sambut tahun baru ni bukan tahun baru kita Ustaz. Buat apa yang kita sibuk-sibuk sambut tahun baru? Saya pun kata, salahnya, tahun baru ni macam-macam tahun baru. Kiraan kalender ni macam-macam tuan-tuan. Yang baru ni, tahun baru Cina tu pun kalender juga dipanggil kalender lunar. Macam-macam kalender tuan-tuan. Kalender dalam dunia ni sejak zaman dulu ni macam-macam. Tapi bagi orang kita ni, dia faham kalender kuda je. Ha, yang tu faham. Nengok kalender kuda tuan-tuan. Dulu-dulu sejak 10 tahun kebelakangan ni baru ada takwim. Yang tak ada gambar kuda, yang tak ada res kuda tu, barulah kita buat kalender yang ada tarikh-tarikh Muslim, tarikh-tarikh Islam di situ tuan-tuan. Persoalan dia, boleh ke tak boleh kita sambut tahun baru Masihi? Tahun baru Masihi kita kira daripada kiraan matahari. Kalau Qamariyah pula, bulan Qamariyah pula datang pula kepada Hijriah, Syamsiah dan Qamariyah. Kalau datang hari bulan mataharinya, maka kita panggillah tahun Masihi. Yang sekarang ni 2020, tahun depan insya-Allah 2021. Ataupun kita ambil tahun Hijri, iaitu tahun yang berdasarkan kepada pergerakan bulan yang berlaku pada setiap bulan, setiap hari 15 sekian hari bulan dia mengambang, kemudian dia akan turun, dia akan turun, dan dia akan hilang semula. Persoalan tahun baru ini ataupun kiraan kalender ini disebut oleh Allah di dalam suratul Kahfi. Jadi kalau ada orang tanya Ustaz, mana dia dalil kita nak nyambut ni? Taklah kita nak sambut tu pulang. Lah nak sambut tak sambut tu pulang, benda tuan-tuan. Sambut ke tak sambut, dia tetap jalan. Cuma di dalam kisah Ashabul Kahfi itu, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa
Mereka itu tidur di dalam gua sekian-sekian banyak. Dan ditambahkan lagi mengikut kiraan kamu. Tuan-tuan, disebutkan dalam itu. Watis'ah. Disebutkan lagi, ditambahkan kamu kiraan mengikut kamu. Kalau ikut mereka, kiraannya sekian 300 tahun. Ditambahkan lagi 9 tahun mengikut kiraan kamu. Yang 300 tahun itu, tuan-tuan, mengikut kalender Masihi. Yang 309 tahun itu mengikut kepada kalender Hijri. Sebab setiap 100 tahun akan meningkat 3 tahun perbezaan dia. 100 tahun Masihi bersamaan 103 tahun Hijri. 103 tahun tambahan, 103 tahun tambahan. Kalau 300 tahun maknanya 309 tahun bersamaan dia. Disebut oleh Allah, kiraan itu dua-dua disebut. Hijri pun disebut, Masihi pun disebut. Maka berdasarkan kepada kaedah itu, tidaklah salah kalau kita merayakan atau kita menyambut tahun baru Masihi. Sebab Allah kata, mengikut kiraan kamu 309 tahun. Kalau ikut kiraan yang belas ini pula, 300 tahun. 300 dan 309 tahun adalah jumlah yang sama. Kerana berbeza pada jumlah angka, kerana perkiraan hari yang membawa kepada bulan, bertambah kepada tahun, dan akhirnya bila setiap 100 tahun, bersamaan 3 tahun berbeza. Jadi kalau tuan-tuan di sini 50 tahun mengikut kalender di sana, mengikut kalender Hijri, tuan-tuan sekarang berusia 51 tahun setengah. Tambahan itu. Jadi tuan-tuan, kalau kita sekarang 50, perasaan muda lagi dah. Dah tambah dah. Dah dekat 52 dah sekarang tuan-tuan. Tapi yang tu tak mau ikut pula. Tak mau ikut pula. Mat, berapa mat? Saya umur saya dekat 50 lah, 52. Saya dah ustaz, saya lahir tahun ni, baik-baik sikit. Oh, tak nak pula ikut. Bah anak muda nak ikut umur ni. Bah anak tua tak mau ikut Hijri pula. Tapi bila sambut tahun baru Masihi, apalah ini Kristian punya? Tak, tuan-tuan. Dua-duanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tentang jumlah kiraan kalender. Yang ini pun boleh pakai, yang ini pun boleh pakai. Jadi tuan-tuan, tak payah nak gaduh-gaduh. Sebab ada yang kata ni apa, tak payah gaduh. Dua-dua, bila sebut saja dalam Quran ada, maka ada terpulanglah tuan-tuan nak buat kiraan yang mana. Bersamaan-bersamaan terpulang pada tuan-tuan. Yang kedua, bila berlaku saja perubahan tahun, bermakna tuan-tuan, berlakulah juga perubahan kepada usia kita. Bila berlaku perubahan usia, bermakna berlakulah satu benda yang kita sebut semakin hampir menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa yang berbeza kita? Bila kita semakin berumur, yang pertama pangkat. Pangkat kita dalam polis ni mungkin dah naik dah. Dah jadi senior dah sekarang. Tak ada lah daripada dulu sampai sekarang. Sama aja. Meningkat. Yang kedua, kalau tak meningkat pada pangkat, meningkat kepada gelaran. Mat. Apa pangkat sekarang, Mat? Datuk ke, Mat? Datuk cucu. Meningkat dah. Ada orang yang meningkat disebabkan semakin berusia dia, macam Da'i Afrika sebut lah. Meningkat daripada jumlah anak. Ada yang meningkat daripada jumlah isteri. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Ada yang meningkat daripada jumlah harta. Dulu masuk polis, motor Honda Cup, lampu bulat. Sekarang motor Y3 suku. Dah ada dah Y3 suku. Kereta 3 buah. Dah ada dah 3 buah kereta tu. Parking kat rumah tu. Ada Myvi sebuah. Ada Honda Jazz sebuah. Ada kereta sorong sebuah. Ni ada yang baru ustaz saya baru tempah ustaz. Yang keempat dah baru tempah minggu lepas kat farmasi. Apa dia? Wheelchair ustaz. Empat kereta ustaz. Oh. Maknanya kita meningkat. Meningkat, meningkat, meningkat itu. Tetapi ada juga yang berkurang. Apa yang berkurangnya? Pada anggota tubuh kita. Ada yang berkurang daripada segi rambut. Rambut dah jarang-jarang. Dah berubah, dah yang kurang. Ingatan pun kadang-kadang dah kurang. Ingatan datang budak ke rumah kita. Kamu nama apa? Ipin.
Ayah nama apa? Ayah nama Ipin. Kamu anak siapa? Cucu atuk lah. Astaghfirullahaladzim. Cucu aku. Lupa tuan-tuan. Cucu pun lupa lah. Maknanya kita makin berkurang. Ada yang makin berkurang daripada segi kesihatan. Ni duduk lama-lama malam ni tak boleh. Aku sampai pukul 9 yang mereka tak berhenti, aku berhenti. Sebab apa tak boleh duduk lama, makin kurang sihat. Nasib baik ada kerusi, alhamdulillah. Subhanallah. Awal cuk kerusi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dalam banyak-banyak kita ni tuan-tuan, apa beza kita? Apa beza? Tak ada beza. Saya masuk tandas dekat airport baru ni. Di belakang saya tu, orang bukan Islam. Dia ikut sekali nak masuk tandas. Saya lari laju tuan-tuan. Takut coronavirus. Nak faham, faham. Tak faham sudah. Tengok sana dia orang, tengok sini dia orang. Oh lah. Tambah bersin, lagi saya lari. Tengok-tengok dia duduk ikut saya juga. Rupa nak pergi tandas. Masuk dalam tandas tu. Saya dengar dia bersin. Dalam tandas tu. Dia bersin. Dia tak Islam. Aku Islam. Aku pun bersin. Dia pun bersin. Apa beza? Aku buang air. Dia pun buang air. Apa beza? Aku makan nasi. Dia pun makan nasi. Cuma lauk kita lauk ayam. Lauk dia orang tu lain sikit lah. Macam-macam lah jenis lauk tuan-tuan. Kelawar lah apa lain sikit lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sama lah. Pergi ke hospital. Ambil darah. Sama aja darah merah. Dia bukan Islam. Aku Islam. Merah darah sama juga. Apa beza lah. Dia sakit kencing manis. Kita pun kencing manis. Gejalanya sama. Mata kelabu. Gejala sama aja. Kuat minum air, lapar, dahaga. Itu nama dia kencing manis. Sama saja. Pergi masuk dalam bilik air, lepas keluar daripada bilik air, tengok-tengok semut dalam bilik air. Sama saja gejala dia. Oh, banyaknya semut kencing manis. Tu kira tak teruk lagi. Naik atas katil pula, tuan-tuan. Semut ikut sekali. Subhanallah. Tu nama dia gejala kencing manis. Sama saja. Lagi dahsyat punya tahap kencing manis. Dia bila kencing, keluar semut. Lagi dahsyat, tuan-tuan. Tak keluar air dah, semut je keluar. Brrr. Apa yang beza dia tuan-tuan? Sebab tu orang Islam dengan orang tak Islam. Kalau sakit, simptom dia sama je. Sama je tuan-tuan. Awak sakit apa? Saya sakit jantung. Jantung apa yang awak sakit? Lemah jantung, jantung berlubang. Sama saja. Ubat dibagi pun sama. Tak ada pula dia kata, kamu sakit apa? Sakit jantung. Kamu sakit jantung. Ha, kamu ni tak Islam. Ni ubat dia yang ni. Kamu Islam ubat. Sama je tuan-tuan ni. Tak ada beza ni air mineral ni tuan-tuan. Orang Islam boleh minum. Orang kafir pun boleh minum tuan-tuan. Tak ada beza apa semua. Sama je. Supalah kita juga dengan munafik, dengan fasik, dengan mukmin. Sama saja. Cuba tengok tuan-tuan. Semalam saya sembahyang maghrib di satu surau. Saya berhenti betul-betul depan mihrab tempat bilik imam, bilik muazzin duk azan tu. Saya nampak muazzin tu buka tingkap dia duk azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang di belakang tu tak nampak dia tuan-tuan. Saya ni nampak duk tingkap dia nampak. Orang dalam surau tak nampak. Bukan pakai songkok kepiah pun selama raya. Allahu akbar. Yang makcik dengan hai sedap betul Tok Bilal tu. Makcik-makcik kalau dia pakai singlet, makcik bukan tahu. Pakai kain melekat singlet, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam bilik imam, dia bang. Saya duduk tengok dia. Tiba-tiba tuan-tuan ada satu budak pakai seluar pendek. Kurui budak ni. Lalu depan bilik muazzin tu dia berhenti. Dia babai kat tukang bang. Tuan-tuan bayang ya. Yang budak hak bang tu pun babai sekali tuan-tuan. La ilaha illallah. Sambil duk bahaya la solat. Nampak tuan-tuan. Kita masuk dalam surau nak semayang. Budak tadi jalan terus je. Tah dia ni sihat ke tak sihat ke mana kita tahu. Dia ni hisap dadah ke tak hisap dadah ke mana kita tahu. Tapi keadaan dia sama je.
dicipta daripada tanah, min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira, dijadikan daripada air yang terpancar, makan pun tetap yang sama, tidur pun tetap yang sama, dibagi masa 24 jam oleh Tuhan, benda yang sama, sama saja. Habis tu apa yang membezakan kita? Apa yang membezakan kita dengan orang bukan Islam? Apa yang membezakan kita dengan orang munafik, orang fasik dan sebagainya? Kalau semuanya sama, makan pun sama, cara berjalan pun sama, kencing pun sama, makan ubat pun sama, datang penyakit pun sama, darah pun sama, ludah pun sama, semuanya sama belaka. Habis itu apa yang membezakan? Yang membezakan kita ialah iman. Itu bezanya. Yang membezakan kita di sisi Allah ialah amal. Dua-dua benda ini, iman dan amal digabungkan sekali, jadilah membentuk takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia kamu ni di sisi Allah ialah siapa yang paling bertakwa. Jadi tuan-tuan, Allah bagi kepada kita semua peluang yang sama. Maka kalau kita nak tackle Allah, nak curi Allah Ta'ala punya pandangan kepada kita, kita yang kena ubah diri kita untuk menjadikan Allah tengok kita. Sebab dalam dunia ni tuan-tuan punya banyak persaingan. Kita bimbang tuan-tuan, Allah tak tengok kita. Allah tak perhati kita, Allah tak tengok kita. Sekarang kita kata tak apalah, Allah tak tengok saya pun tak apalah, tak apalah. Sebab hang masih hidup. Nuh kalau duduk dalam kubur, kalau Allah tak tengok hang, duduk di hari kiamat, kalau Allah tak bercakap dengan kamu, siapa yang nak bercakap dengan kamu? La yukallimuhumullah. Allah takkan bercakap dengan dia di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Allah tak tengok muka dia di hari kiamat. Takut tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak tengok saya di masjid tuan-tuan ni tak apa. Saya balik Ipoh. Apa masalah? Tuan-tuan tak tengok saya, tak apa. Saya balik Ipoh. Isteri saya tengok saya pula. Apa masalah? Tapi kalau Allah tak tengok kita di hari kiamat, siapa nak tengok? Kalau Allah tak peduli kita, siapa nak peduli kita? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang membezakan kita sekarang ialah iman. Sepatutnya bila datang setiap hari, iman makin kuat. Orang yang tak ada iman ni tuan-tuan, orang yang tidak ada Allah dalam hati dia. Orang yang tidak ada perasaan Allah dalam hati dia. Tak ada langsung nak fikirkan tentang Tuhan. Tak ada langsung nak fikir tentang kebesaran Tuhan. Maka orang ini akan dilanda dengan penyakit yang da'i Afiqah sebut. Yang dipanggil sebagai kemurungan. Kenapa murung? Sebab iman tak ada. Orang yang tak ada Allah dalam hati dia, dia akan dilanda dengan empat penyakit. Apa yang pertama, penyakit yang akan sampai kepada orang yang dalam jiwa dia tidak ada kebesaran, memikirkan kebesaran Allah. Yang pertama tuan-tuan, orang ini akan dilanda dengan penyakit yang dipanggil sebagai kebengongan. Bengong, menung. Kenapa apa? Tak tahu lah. Mana-mana dia bengong. Kenapa makcik menung ni? Tak tahu nak cakap lah ustaz. Masalah suami ke? Ya. Apa masalah dia? Tak tahu nak cakap lah ustaz. Tak tahu nak cakap, duduk diam-diam makcik. Tapi nak cakap juga. Tapi tak tahu nak cakap. Tu nama dia bengong, nama dia tuan-tuan. Dia tak tahu nak cakap. Apa masalah puan? Tak tahu. Nak cakap pun tak tahu. Macam mana nak cakap? Kalau gitu bisa cakap lah. Tapi nak cakap ustaz. Oi. Bengong. Tak tahu nak buat apa. Dia tak ada hala tuju, dia tak tahu nak buat apa, dia jadi orang yang termenung, jadi kemurungan. Orang macam ni sebab Allah tak ada dalam hati dia. Kalau dia ada jiwa, dia cinta pada Allah, mengharap pada Allah, hanya cinta kepada Allah, tak cinta kepada yang lain, dia jadi orang yang ada pegangan dalam hidup. Yang kedua, penyakit ni akan sampai bila orang ni tak ada hati dia kepada Allah. Dia tak pernah cukup dengan apa yang dia dapat. Dia tak pernah cukup. Dia tengok isteri dia. Dia tengok pula da'i Afiqah. Kenapa dulu tak jumpa? Sudah tuan-tuan.
Kalaulah dia ada jiwa dia, Allah mencukupkan dia. Yang di rumah pun cukup dah, alhamdulillah. Orang yang ada jiwa dia dalam hati dia ada Allah, dia tak tengok yang lain. Marilah sado macam mana. Laki-laki ni sado tuan-tuan, keluar daripada gym pakai singlet. Berketul-ketul macam kalau jengking badan. Akak-akak tak tengok pun, dia tetap tengok suami dia. Yang itu six pack suami dia, Roy pack, dia tengok suami dia juga tuan-tuan. Dia tak tengoklah ni, ya Allah abang, bergetar kata dia. Dia tengoknya ni, bulu dada ni, daripada pusat naik ke muka, ya Allah. Dia tengok laki dia pula, bulu apa pun tak ada, ah sudah tuan-tuan. Sebab apa yang dia jadi macam tu? Jiwa dia tuan-tuan, dia takkan mencukupi. Sebab dia rasa dia banyak kekurangan. Yang ketiga, penyakit apabila iman tak ada dalam dada ni. Apa dia jadi tuan-tuan? Bila iman tak ada dalam dada dia, dia akan jadi orang yang kosong. Kosong, tak tahu. Dia punya buat apa tak tahu. Kosong, hidup dia tak ada makna. Perkahwinan dia tak ada makna, pekerjaan dia semata-mata hanya cari rezeki. Dia tak ada target untuk yang dia buat. Dia tak ada hala tuju yang dia nak buat. Orang macam ni tuan-tuan, iman dia tak tambah. Dan yang keempat, dengan sebab iman tidak ada dalam jiwa kita tuan-tuan, dia hidup dalam keadaan sampai pada satu tahap, kadang-kadang dia fikir Tuhan tu tak ada. Dia fikir Tuhan tu zalim pada dia. Dia fikir Tuhan tu buat jahat pada dia. Maka datanglah pelbagai perasaan yang nak menggoncang iman kita. Akhirnya itulah yang saya sebut dalam ceramah saya. 2 minggu lepas, wartawan Harian Metro temu ramah saya. Tentang soalan-soalan bodoh yang dikemukakan pada saya. Dia tanya saya, Ustaz nak tanya soalan-soalan bodoh yang dikemukakan pada Ustaz dalam ceramah Ustaz dalam YouTube. Saya kata, masa bila saya ceramah? Ada Ustaz ceramah pakai baju pink batik. Oh ya, nanti saya cari tengok. Ada tuan-tuan, tah siapa pula buat soalan-soalan bodoh pada Ustaz Kazim. Saya pakai baju pink lagi tuan-tuan. Pakai pink lagi tuan-tuan. Jadi, saya dengar balik ceramah tu. Rupanya saya teringat ada seorang lelaki dia tanya. Dia tanya saya, Ustaz, saya tidak minta diciptakan oleh Allah. Kenapa Allah ciptakan saya? Saya tidak pernah beri izin pada Allah menciptakan saya. Kenapa Allah ciptakan saya? Saya tidak minta pun diciptakan. Kenapa Allah cipta saya? Soalan saya tanya. Soalan saya. Dahlah Allah ciptakan saya tanpa kehendak saya. Kemudian kalau saya tak semayang pula, saya akan dihukum masuk neraka. Kenapa dia buat saya? Tak paksa-paksa saya masuk neraka. Cubalah Allah tak ciptakan saya, saya tak masuk neraka. Itu saja soalan saya. Bodoh tak tuan-tuan? Memang bodoh sungguh tuan. Tapi saya penceramah, saya tak boleh cakap, wah bodoh kan? Tak boleh cakap macam tu tuan. Pakcik ni bodoh belajar di mana? Saya ni datang dari Ipoh. Ni, Ipoh mali talau sombong punya. Jam tuan, accident dekat sungai tu, ya Allah. Saya kata nasib baik Da'i Afiqah standby malam ni. Kalau saya tak sampai pun tak apa, dia seorang tuan. Tak pun panggil Tuan Syekh kita tadi. Oh, sampai dah lewat dengan hujan pula. Saya gerak daripada Ipoh pukul 12. Tengah hari tuan-tuan. Pukul 6, tak sampai lagi. Punya jam lah duk tunggu, apa kejadah ni, ya Allah. Masa inilah baru saya terfikir, alangkah bagusnya ada helikopter. Ataupun kurang-kurangnya tuan-tuan, kereta terbang menjadi tuan-tuan. Baru terfikir tuan-tuan. Hei, orang Perak kata punya gila punya jam tu. Bapa. Oh, tak bergerak kereta lah. Bapa. Itu orang Perak. Asal dahsyat je, bapa. Kalau orang KL macam tuan-tuan ni, apa pasal ni jam gila ni? Puyo, jam gila. Gila saja di belakang tuan.
Kalau orang Kedah pula jumpa Jem tu, tu dia Jem nak mampu. Amboi, bersepak je tu. Lambat nak mampu eh. Nak mampu saja tuan-tuan. Laju pun nak mampu. Tu dia laju nak mampu. Kena slow pula. Awak slow nak mampu. Nampak ni. Ni orang Kedah. Asal apa benda nak mampu je. Orang yang paling ingat mati orang Kedah ni tahu. Nak mampu saja. Subhanallah. Syukur pada Allah. Hari sampai juga saya dengan da'i ni tuan-tuan ni. Saya fikir tak sampai lah. Hai. Kita bila kita fikir ni tuan-tuan. Persoalan kita hidup ni. Apa benda yang kita nak buat? Saya mari daripada Ipoh sampai ke Ceras. Kenapa saya boleh sampai? Sebab saya ikut peraturan. Masuk lebuh raya, KL, kanan. Alustar, kiri. Masuklah Alustar. Kau nak masuk KL? Kau nak pergi KL, ikutlah kanan. Jangan masuk kiri. Kalau driver saya masuk kiri. Nak ke mana Faiz? KL. Apa tu kau Alustar buat siapa? Boleh sampai Ustaz? Kita jumpa Penang dulu. Sampai Perlis patah balik Ustaz. Itu bulan depan baru sampai. Nak datang ke Ceras, ikutlah signboard. Ceras, 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 Ceras. Sampailah sini. Kalau tak nak, tak reti baca Ustaz. Saya tak reti baca signboard. Sekarang perempuan dah bagi tahu. 100 meter, turn left. Please turn left. Nampak? Yang kamu tak ikut cakap dia mesti apa? Ah, tak ada bakal ni mana dia tahu terleh-terleh apa? Lelah keseremban begitu tuan. Begitulah Allah Ta'ala ni dia utuskan kita Nabi Muhammad. Supaya iman kita ni betul. Sebab kalau tidak ada iman, jiwa kita kosong. Kosong. Tengok orang, isteri orang jadi isteri dia. Tengok suami orang, jadi suami dia. Tengok semua benda, tuan-tuan. Iman kosong. Kalau ada iman, jangan haram. Yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan kamu. Baik. Ini tidak. Tengok opah. Opah pun jadi sekarang, tuan-tuan. Nu ditawau hari tu. Minta izin nak rogol opah. Keluar dalam paper tu. Seorang perogol meminta izin kepada warga mas sebelum merogolnya. Bayangkan tuan-tuan. Izinkan saya merogol opah. Tuan-tuan bayangkan. Menung opah hari. Subhanallah. Dia belasahnya opah. Umur 70 dia rogol tuan-tuan. Itu yang saya cakap dulu. Masuk hospital opah tu. Bila masuk hospital, wartawan temu ramah. Makcik tak melawan ke masa kena rogol? Mula-mula melawan juga. Lama-lama biarlah kata dosa. La ilaha illallah. Kalau ada iman tuan-tuan, dia takkan buat. Iman inilah tuan-tuan yang dibajai, yang diajar, yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Sampai sekarang tuan-tuan tengok di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 193. Allah Taala sebutkan, Allah Taala sebut satu doa yang kita sebut. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang yang membawa hidayah, yang mengajak kami kepada iman, yunadil iman, yang mana mengajak kami untuk beriman kepada Allah, dan kami beriman ya Allah. Akhir ayat itu kita minta apa? Watawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, matikanlah kami bersama dengan orang yang beriman. Kemuncak bila iman kita baik tuan-tuan, mati kita adalah bersama dengan orang yang beriman. Maka bila kita mati bersama dengan orang beriman, inilah yang dipanggil sebagai golongan jannah. Sebaliknya dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Dia orang yang beruntung. Jadi tuan-tuan, kemuncak daripada kesempurnaan iman ialah kita dimasukkan dalam syurga dan tak dimasukkan ke dalam neraka, dan itulah dipanggil faz. Itulah perbezaan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Setiap perbuatan orang yang beriman ada nilai di sisi Allah, walaupun sekadar senyum sahaja. Tambah sumuka an wajhi akhika laka sadaqah.
engkau senyum pada saudara engkau, engkau dah dapat pahala sedekah. Orang yang tak ada iman, tuan-tuan, kau sedekahlah buat satu masjid sekalipun, tiada pahala untuk kau. Bezanya iman dan tak beriman, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kita duduk di masjid ni dah daripada pukul 7 tadi, sekarang dah 8.45. Daripada sebelum qomat maghrib, sampai azan, sampai dengar ceramah, sampai duduk dengar ceramah ni, dah lebih sejam lah. Tak senyum pun pada orang sebelah. Senyumlah. Assalamualaikum. Senyum. Ini dua-dua masa datang juga bewa ni. Aduh. Astaghfirullahalazim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Pencerahan yang sangat menarik berkenaan tentang tahun baru iman masih lama. Saya alhamdulillah Ustaz, bila tengok ramai anak muda dalam Masjid Al-Amin ini, saya ucapkan tahniah dan berbanyak-banyak tahniah kepada kepimpinan masjid kerana buat satu majlis ilmu, kemudian rekrut ramai anak muda dalam ini. Mudah-mudahan anak muda yang ada dalam inilah yang bakal menjadi polis yang berjiwa besar satu hari nanti. Amin. Yang anak muda ada dalam inilah yang bakal menjulang Al-Quran satu hari nanti. Amin. Yang bakal menjulang agama kita Islam. Amin. Dan yang bakal menjulang kehebatan seorang Muslim. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saya mohon bila saya tengok dekat atas tadi, saya solat dekat atas. Ramai anak-anak muda, anak-anak perempuan. Dan saya screen tengok seorang-seorang pun ramai anak muda yang ada depan saya. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang anak muda, satu hari nanti dia akan jadi, dia akan jadi dewasa dan dia akan melalui fasa tua. Sebelum melalui beberapa fasa itu, mak saya selalu pesan dekat saya, Afiqah, umur sekarang ni muda lagi, pergilah belajar. Buatlah sebanyak mungkin. Kudrat masih ada, tenaga masih ada, wang ada, apa, kemampuan ada, ilmu ada, pergi belajar, pergi baiki diri. Saya tertarik dengan kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan dan puan-puan. Suatu ketika pensyarah saya pernah cerita, Dr. Taufik. Dia kata suatu ketika doktor pergi ke Turki melawat muzium-muzium, yang mana dalam muzium tu menceritakan tentang pengorbanan Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada usia 21 tahun telah pun orang kata menembusi kota Konstantinopel. Seorang yang hebat, anak muda yang hebat. Jadi pada ketika itu, pensyarah saya ni tengok gambar-gambar yang ada dalam muzium tu, menimbulkan satu tanda tanya. Sebab apa serban Sultan Muhammad Al-Fatih ni lebih besar daripada kepala dia? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau di kalangan kita yang malam ni pakai serban, rasanya serban tu sama besar je betul-betul dengan kepala dia. Tetapi kalau kita tengok gambar, sebab apa gambar serban Sultan Muhammad Al-Fatih tu lebih besar daripada kepala dia, malah sama besar dengan tubuh badan dia. Dan waktu tu bila sembang dengan tour guide dan sebagainya, rupa-rupanya sepanjang perjalanan hidup Sultan Muhammad Al-Fatih ini, atas kepala dia tu, dia sentiasa usung kain kafannya. Hebat kan tuan-tuan dan puan-puan? Kesana kesini bawa kain kafan. Supaya apa? Supaya dia tak tergerak hati nak buat maksiat. Supaya dia tak tergerak hati nak buat benda-benda yang Allah marah. Supaya dia tak tergerak hati nak buat benda-benda yang orang sekeliling tak suka dengan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu kisah Sultan Muhammad Al-Fatih lah. Dalam sehari-sehari kita bertemu dengan fasa-fasa kehidupan ini, banyak cabaran-cabaran yang kita tak pernah jangka. Setuju dengan saya? Kadang-kadang fitnah itu datang daripada depan. Kadang-kadang fitnah itu datang daripada belakang. Daripada kiri, daripada kanan, atas, bawah, malah dalam hati kita pun kadang-kadang kita yang buat fitnah dekat orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Saya tertarik dengan satu zikrullah yang mana ini pesan daripada guru saya. Guru saya pesan, Afiqah, banyakkan baca zikrullah ini. Mudah-mudahan setiap perjalanan kita itu sentiasa dipayungi oleh para malaikat. Boleh sama-sama kita zikrullah ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang zikrullah ini, saya teringat ada satu pengalaman saya. Saya mohon izin Ustaz nak share pengalaman saya. Tahun lepas saya dijemput oleh Hospital Besar Sentosa Sarawak. Alright. Dan waktu tu dekat hospital tu, saya diminta untuk berkongsi berkenaan tentang kesihatan mental. Bidang saya lebih kepada kaunseling. Jadi saya kongsi berkenaan tentang kesihatan mental. Saya bila mana dijemput oleh sesuatu pihak, saya cuba untuk sampai awal supaya kita ready, kita sempat study dan sebagainya, duduk dalam kereta dan sebagainya. Jadi waktu tu program kami start pukul 2, pukul 12 saya dah sampai dah. Bila sampai awal, doktor pesan dekat saya, "Afiqah, Afiqah sampai awal sangat ni. Jadi pergilah solat dulu." Saya pun ambil wuduk dekat surau, pergi solat dulu. Waktu solat tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya solat seorang, perempuan pula. Dekat dalam kawasan surau tu sunyi je. Jadi waktu solat tu, waktu rukuk, waktu sujud, bangun balik, rukuk, sujud, sampailah part yang terakhir. Tiba-tiba saya rasa macam ada orang tiup dekat telinga saya. Orang tiup. Dan waktu tu, waktu orang tiup tu, waktu lah saya solat, ada orang tengok saya macam ni. Tuan-tuan bayangkan. Semayang tiba-tiba orang tengok kita macam tu. Takut tak tuan-tuan? Kan? Saya nak tanya ustaz depan ni, takut tak ustaz? Oh, takut. Ustaz pun takut. Saya lagi lah. Dan waktu tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya jumpa doktor. Doktor kata apa, "Afiqah, terima kasih banyak-banyak datang tempat kami. Sudi datang tempat kami." Saya pun apa nak kisah. Flight orang bagi, tempat tinggal orang bagi, ada duit poket lagi, kita nak cari pengalaman lagi seronok. Dan waktu tu doktor kata, "Terima kasih datang tempat kami. Sebenarnya tempat kami ni dua beradik dengan hospital Tanjung Rambutan." Baru saya terfikir, orang yang tengok saya tu rupanya pesakit mental. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, waktu saya, sebelum saya bagi talk tu, doktor bawa saya menziarahi beberapa ward. Beberapa ward yang ada lah. Ada 8, saya masuk 1 ward perempuan. Waktu mula-mula saya masuk, ada yang berdiri, ada yang menyanyi, ada yang menangis, ada yang duduk bawah meja, ada yang melompat atas katil. Macam-macam orang. Kita yang ada dalam ni, Alhamdulillah, Allah tutup aib kita. Allah pelihara aib kita. Dan waktu tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, waktu saya tengah berdiri tu, datang pesakit mental dekat saya. Kita tuan-tuan, kalau orang gila datang dekat kita, apa kita nak buat? Lari, betul tak? Tapi saya tak lari waktu tu. Dia datang dekat saya, dia angkat jari macam ni, dia sebut, "Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un 'alim." Dia kata, "Ustazah, pergilah mana pun, kongsilah doa ni dekat semua orang." Saya kata, lain macam sakit mental ni, kan?
Mungkin dia kok juara da'i lepas ni ustaz, kita tak tahu. Kan? Jadi saya sembang-sembang dengan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Awal tu saya letak persepsi dekat dia. Memang kalau datang bersakit mental dekat saya, saya kena tumbuk, kena penampar. Tapi rupanya dia nak bagi satu pengajaran dekat saya, bahawasanya dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita sebut bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim, kita sebut waktu pagi, maka malaikat akan pelihara kita sampai waktu petang. Bila kita sebut waktu petang, malaikat akan pelihara kita sampailah waktu malamnya. Dan bila kita sebut waktu malam, mudah-mudahan malaikat akan pelihara kita sampailah waktu pagi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita sehari kita sebut 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Mungkin kita kata dia tu orang gila, bersakit mental. Tetapi sebelum Allah uji dia pesakit mental, mungkin sebelum ni dia belajar pondok, kita pun tak tahu. Mungkin sebelum ni dia hafiz Quran pun kita tak tahu. Mungkin sebelum ni dia orang yang berilmu, kita tak tahu. Mungkin dia tertekan sampailah dia jadi pesakit mental, kita tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita nak hidup ni, kita nak ada perubahan dalam hidup kita. Sehari kita hidup, mudah-mudahan kita jadi yang lebih baik esoknya. Tahun ni kita hidup 365 hari. Kalau boleh tahun depan kita nak jadi yang lebih baik. Setuju dengan saya? Jadi bila mana kita nak jadi lebih baik tu, kadang-kadang ada suara-suara halus yang di sekeliling kita, tak payahlah. Ada juga di kalangan yang terdekat dengan kita, tak usahlah. Buatlah macam biasa, teruskan je lah. Jadi, untuk kupaskan lebih lanjut berkenaan ini, ustaz, macam manalah kita ni nak ubah dah. Tapi kita berdepan dengan suara-suara halus, kita berdepan dengan kritikan-kritikan orang di sekeliling kita, macam mana nak bagi kekuatan dalam diri kita? Ustaz, silakan. Terima kasih pada Da'i Afiqah. Saya rasa saya dah berforum ni dengan Ustazah Ahli Panel Wanita ni dah 18 kali Tuan Haji. Ini kali yang ke-19. Masya Allah, aura dia. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya bila Da'i Afiqah dia cakap, kemudian dia tanya pada tuan-tuan, setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Apa benda yang saya takut? Saya takut tuan-tuan jawab, tak setuju. Ah sudah tuan-tuan, jenuh Da'i Afiqah ni. Sebab tu bila saya berforum, saya ceramah, saya tak pernah tanya orang, setuju dengan saya? Saya tak tanya tuan-tuan. Tawabaklahum, saya tak tanya. Buatnya ada kaki mangkak kat bawah ni? Tak mampu tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini orang Da'i Afiqah ni, orang Kedah. Ya, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam kehidupan kita mesti ada ujian. Mesti ada ujian. Saya sebut perkataan mesti. Jangan cakap kita ni tak ada ujian. Ujian ni macam-macam. Dan Allah Maha mengetahui ujian apa yang sesuai dengan kita. Sebab tu akak-akak janganlah cakap, ya Allah besar sangat ujian untuk saya ni. Tak adanya besar akak. Oi, apa besarnya? Saya dengar petang-petang dalam Klasik National Radio Klasik, Aku, Dia dan Lagu. Tuan-tuan petang-petang dengar pukul 5.15 petang. Petang ini kita bacakan coretan yang ditulis oleh Puan Haslina dari Skinchan. Coretan beliau akan dibaca oleh juruhebah kita. Baca. Aku mempunyai seorang jiran. Saya dah dengar lah kereta.
Jiranku seorang yang baik. Aku namakan dia sebagai E. Kak E adalah seorang janda. Dan dia sangat baik dengan keluargaku. Aku tidak pernah mendapat seorang jiran yang betul-betul baik dan prihatin kepadaku. Kadang-kadang kalau dia memasak, dia hantarkan makanan pada kami sekeluarga. Malah kadang-kadang aku tidak perlu masak sebab dia yang menyediakan lauk-lauk. Ya Allah, beruntungnya aku dapat jiran seperti ini. Bayangkan ketika aku balik lewat daripada bekerja, kakak A mengangkat kainku di ampayan, dilipatnya, malah di ironnya sebelum dihantar ke rumahku pada waktu malam. Ya Allah, aku beruntung sebab kadang-kadang anakku dijaga oleh Kak E bila aku dan suamiku ingin berbelanja di Giant. Tetapi rupa-rupanya, sudah saya kata. Apa hal pula ni? Kakak E itu telah berkahwin dengan suamiku. Dia adalah maduku. Ya Allah, begitu besar ujian yang kau berikan kepadaku, ya Allah. Saya rasa nak tumbuk je radio, tuan-tuan. Cara dia sebut tu, ya Allah, betapa besarnya ujian untukku, ya Allah. Besar apa? Suami kahwin dua je pun, ya Allah. Bukannya suami hilang ke apa ke? Ada suami naik kabel terbang ke Aleha, sampai sekarang tak jumpa ke Aleha. Hilang, tak tahu ke mana. Seksa isteri dia. Ada suami yang panjat gua, sampai sekarang tak jumpa, tuan-tuan. Tah di mana duduk dalam gua tu. Akak suami kahwin dua je pun. Ya Allah, besarnya ujianku, ya Allah. Apa je besarnya, tak ada je besar. Sebab kadang-kadang kita ni, bila datang satu ujian, ya Allah. Ujian apa? Ustaz bayang tengok. Okey, saya bayang. Saya asal masjid ni surau. Okey. Kemudian kita ya kita faillah lawan semua kita semua usaha lah dapat alhamdulillah lah surau diri jumaat lah. Okey. Lepas tu orang makin ramai pula kita minta peruntukan apa semua dapat lah nak besar jadi masjid lah. Saya lah buat saya 4-5 orang lah. Dia orang lantik lah saya jadi imam semua lah. Ustaz bayang pada surau ustaz oi sampai jadi masjid. Lepas tu? Lepas tu ustaz, saya pi umrah, balik-balik umrah nama saya tak ada lah ustaz oi. Tak ada apa? Sebagai imam. Ustaz bayang tengok lah, saya bayang lah. Saya duk berjuang 20 tahun lebih ustaz nak dapat masjid. Tutup bila dapat, dia orang buang saya jadi imam ustaz. Ada agak, apa? Macam mana ustaz tu? Saya tak tahu ustaz, tak tahu. Tak tahu sudah. Setakat tak jadi imam pun Allah. Itu Abang Cik sembahyang di mana? Saya sembahyang di rumah. Saya tak sembahyang masjid. Saya macam cakap tu. Saya terasa. Saya sembahyang di rumah. Dengan anak isteri saya. Puas hati. Itu Jumaat ni. Jumaat pun di rumah. Sudah. Boleh macam dia Abang Cik. Bayang tuan-tuan sembahyang Jumaat pun di rumah. Astaghfirullahalazim. Hanya kerana tak dilantik jadi imam. Apa masalah kau tak jadi imam? Kau duduk di belakang jadi makmum. Tak ada apa. Walaupun ada orang yang menghasut. Kira tak patutlah Tuan Haji kan. Tuan Haji lah yang mula-mula buat. Loh, saya mula pindah taman ni. Saya jumpa Haji dulu. Dia pun tak patut buang macam ni. Kalau saya jadi Tuan Haji, saya bakar masjid Tuan Haji. Hang dulu ke bakar? Hang ni kaki bakar nama dia. Boleh ada orang yang ditimpa musibah, orang yang ditimpa kesedihan dan sebagainya, kita sabarkan dia. Namanya takziah. Namanya ialah memberi kesabaran. Takziah ni bukan setakat untuk orang mati, tuan-tuan. Takziah diucapkan kepada Allah Yarham. Apa kejadah pada orang mati kau bagi takziah? Takziah kepada Allah Yarham mana mau? Takziah pada keluarga Allah Yarham. Maksudnya apa? Sabar. Sabar. Sabarlah Tuan Haji. Tak ada apalah. Tuan Haji jadi imam 20 tahun. Raya ada cuti tak? Tak ada cuti Ustaz. 20 tahun Tuan Haji jadi imam. Ada tak pergi langkawi berjalan naik kereta kabel ke apa-apa? Tak ada Ustaz. Duk jaga masjid lah. Sekarang Allah nak bagi rehat. Lepas ni Haji dah tak terikat dengan masjid sebab dah tak ada jawatan. Bawalah isteri Tuan Haji jalan lah. Allah bagi peluang ke situ. Dah.
Sebab tu akak-akak, bila suami kita ditimpa kesedihan macam tu, tak apalah abang. Selama 20 tahun ni cek sabar je. Cuba tengok Kak Nam tu, pi Bandung cari mi. Saya tak pernah pi Bandung. Jomlah abang, bawa saya pi Bandung pula. Nu tengok Kak Nam tu, pi Langkawi. Pi naik atas kereta kabel, duduk pejam mata atas kereta kabel tu. Saya pun nak merasa juga macam mana pejam mata atas kereta kabel tu. Abang selama ni duduk jadi imam saja. Allah nak bagi rehat abang. Allah nak bagi abang dengan saya pula. Nampak tak? Hikmah ni. Jangan kita ada kata, saya tak puas hati. Saya buat gerakan. Oh, jangan. Relax. Sebab tu akan ada orang yang nak bakar kita. Tak payah. Biar dengan dia. Biarlah. Saya dah lama dah jadi imam, bagi orang lain pula. Orang lain lagi bagus. Tak ada apalah saya, tak ada dengki-dengki apa. Dah. Kalau hang betul ikhlas, Allah letak balik hang jadi situ. Ada orang yang tuan-tuan nak berubah jadi baik. Tahun baru. Tahun baru. Pakai kopiah. Pakai kopiah. Subhanallah, balik umrah. Celak ni. Buka mata pun tak boleh berat. Apa haji mata ngantuk ke? Dah berat celak. Oi subhanallah. Punya semangat balik umrah. Tiba-tiba isteri dia sidai kain di ampayan pakai kemban. Berkemban. Mama, tutuplah aurat. Tutup aurat. Orang nampak tu berkemban tu, ya Allah. Kejar je pun tak jadi nampak. Tu. Yang mama tu pun baru balik umrah je. Cuma tak pakai celak je tuan-tuan. Duduk sidai kain. Bayangkan tuan-tuan duduk sidai kain pakai kain kemban. Jiran sebelah tutup Bilal. Nak pergi sembahyang Jumaat awal lah kawan tu. Pukul 9 pergi dah nak bikin kapet. Tengok-tengok jiran berkemban. Nak ke mana tu Bilal? Nampak tu? Kak Leha duduk garun ada depan dia tuan-tuan. Agak-agak tu Bilal tu pergi dah masjid. Tak jadi start motor tengok saya tak pergi mana pun duduk sini lah. Suami dia kata, mama masuk, mah. Masuk. Kejap je pun ingat lama, dua lain kain je pun. Masuk, tukar baju. Leh awak ni apa? Baru dua hari pergi masjid. Dan nak nasihat orang. Agak-agak abang bila isteri cakap macam tu, macam mana? Lantuk kamu lah. Orang akan condemn kita. Benda yang nak berubah jadi baik ni, apa cabaran dia? Cabaran nombor satu, nafsu. Nafsu. Imam Ghazali sebut dalam kitab, Minhajul Abidin. Nak jadi baik ni, apa cabaran dia? Nombor satu, nafsu. Benda dunia ni, tuan-tuan, seronok. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tipu daya ya, tapi yang tu yang menyeronokkan. Tipu daya je. Tapi itulah yang menyeronokkan, ya Allah. Kawal hawa nafsu. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, hawa nafsu yang melarang kita jadi baik. Kita nak semayang subuh berjemaah. Hari itu kita dengar ceramah. Satu ustaz cakap, man sallas subaha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjemaah, Allah jaga dia. Dia pun azam. Nak semayang subuh berjemaah, kunci jam pukul 5. Pukul 5 jam berbunyi, kleng, nafsu. Nak bangkit, tak bangkit, nak bangkit, tak bangkit. Lalah dia tampurnya jam tu. Pecah jam tu, tuan-tuan. Jam kedai RM2 pula, pecah berkecah. Nafsu dah mengalahkan dia. Selimut dah mengalahkan dia. Berapa banyak orang yang kalah dengan selimut? Belum Dajjal datang lagi. Belum Ya'juj dan Ma'juj datang lagi, tuan-tuan. Dengan selimut, nafsu mengalahkan kita. Nombor dua, yang menghalang kita jadi baik apa dia? Manusia. Manusia. Nak ke mana, Rin? Masjid, malam ni ada ceramah Ustaz Kazim. Nampak? Apa makna dia gelak? Gelak ni macam-macam makna, tuan-tuan. Itu lain gelak dia. Gelak macam tu, gelak suka tu. Itu lain. Gelak yang lain pula-pula. Nak ke mana ni, Din? Malam ni ada ceramah Ustaz Kazim di masjid. Aku nak pergilah Ustaz Kazim. Ha, lain tu, tuan-tuan.
Apa maksud dia? Gelak tu maksud. Kalau aku jadi kamu, aku tak pergi. Itu maksud dia tuan-tuan. Oh, gelak ni macam-macam. Kalau aku jadi engkau, aku tak pergi dia. Aku tak pergi. Kenapa? Ya. Yeah. Engkau pergi dengar ceramah dia. Apa engkau dapat? Dia tu macam Maharaja Lawak tu. Tak ada ilmiah. Oh, subhanallah. Aku tak pergi dah. Nampak? Tu nama dia syaitan manusia. Yang menghalang orang nak jadi baik, syaitan manusia. Menghalang ni yang ni yang banyak. Hei tuan-tuan, saya ni nak ceramah ni pukul 12. Tuan-tuan ni duduk bersila. Sakit gaut. Nak tahan kencing. Jenih tak boleh tahan pula. Ada setengah orang tuan-tuan sebut tanda nak terkencing tu. Tak tahu penyakit apa tak. Jenih tua lah. Tua ni sebut tanda nak terkencing. Tengok gambar WC tu pun nak kencing lah. Dia naik bas rombongan, geng warga mas semua. Okey, siapa yang nak ke tandas turun. Dia tak nak, tak teringin pun tuan-tuan. Bila sebut nak ke tandas, aku pun nak pergilah, kata dia. Tuan-tuan ingat senang ke saya nak ceramah ni? Tuan-tuan duduk lama. Tuan-tuan tahan tandas. Tuan-tuan pegang budak. Tuan-tuan ini datang daripada jauh. Nak dengar ceramah, duduk bersila macam ni pula. Kalau saya tak buat sesuatu benda yang tuan-tuan tak suka, tuan-tuan jemu. Saya boleh ceramah tuan-tuan ilmiah. Ilmiah saya boleh sebut. Mengikut pahaman setengah ulama mengatakan bahawa sambutan tahun baru Masihi ini adalah dilarang kerana perbuatan itu tidak diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perbuatan pendapat itu dibantah oleh setengah ulama. Mereka mengatakan bahawa harus merayakan sambutan tahun baru seperti mana yang tersebut oleh Allah dalam Al-Quran suratul Kahfi ayat 25, tetapi pendapat itu dibantah pula. Sampai bila nak selesai ni? Dibantah, 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 dibantah. Kau ingat ni universiti ke? Ni bukan universiti. Ini masjid. Nak keluar daripada masjid ini, biar aku dapat satu kepahaman yang jelas. Dapat kepahaman yang jelas. Bukan nak buat perbandingan-perbandingan. Saya, dia bukan kuliah maghrib tiap-tiap minggu datang. Saya ceramah ni tuan-tuan dah 30 tahun. Ini kali keberapa ni Ustaz? Kali pertama. Nak datang balik 30 tahun lagi. Tiba-tiba saya ceramah. Pendapat itu dibantah oleh Imam Ibn Jauzi. Imam Ibn Jauzi dibantah. Allah Ta'ala dibantah, dibantah. Ceritalah keputusan muktamad dia apa. Saya kena ceramah betul-betul. Pak saya apa? Supaya tuan-tuan tak terasa. Kita dah ceramah 1 jam 10 minit. Dah sejam 10 minit dah kita ceramah. Ada tuan-tuan terasa? Tak. Sebab apa tuan-tuan tak terasa? Sebab tuan-tuan tak cakap. Yang terasa kami tuan-tuan. Tuan-tuan terasa apa duk gelak? Memang tak terasa lah. Maka tak terasa dalam ceramah itulah dipanggil kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang Allah sebut dalam Quran. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kamu pada jalan Tuhan kamu dengan kebijaksanaan. Supaya orang senang faham, supaya orang tertarik, supaya orang tak terasa, supaya orang nak datang lagi ke masjid, supaya orang nak dengar lagi ceramah. Itu nama dia hikmah. Dalam bahasa tuan-tuan, smart. Berceramahlah dengan smart. Pintar. Lah. Memang tidak ada ilmiah. Bukannya kita mengaji nak ilmiah, pergi sekolah saya. Pergi mengaji di pondok saya. Sehari 10 kitab, satu pagi. Ha, pilihlah ilmiah atau ilmiah. Kok botak pula mengaji kot. Oh ini tidak. Jangan, 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 jangan. Dia, Ustaz Kazim ni, dia. Tak habis-habis dia. Dia, apa ni tuan-tuan. Yang ketiga, yang menghalang kita nak jadi baik apa dia? Dunia. Dunia ni nak menghalang kita nak jadi baik. Kita ni mula nak berubah pakai tudung lah, pakai tudung comel lah. Tiba-tiba bila dah pakai tudung, bisnes tak jalan. Bisnes tak jalan. Dulu berlakon, tak pakai tudung, kemudian berubah. Saya bersyukur
Allah bagi hidayah pada saya. Nampak. Oi, dalam rancangan secara langsung tu. Sejak saya balik pada umrah, Allah telah pilih saya. Maha nampak Allah. Kita mesebak dengan ya Allah. Syukurlah dapat hidayah hamba Allah. Tudung labuh tentang pakai glove tu. Sini tang sampai ke sini sawah lengannya. Masuk tahun lepas, lepas tu pula tuan-tuan, buka tudung. Saya tak nak hipokrit, inilah diri saya yang sebenar. Ya. Saya pakai, biarlah kita pakai tudung kerana Allah kan. Apa-apa kan saya, jadi saya nak jadi diri saya yang sebenarnya. Cuma saya minta kepada peminat, doakan saya supaya saya kembali bertudung. Doakan saya, kepala otak engkau tuan-tuan. Siap dia suruh kita berdoa untuk dia pula tuan-tuan. Kenapa? Sebab bila pakai tudung, kepelbagaian watak tak dapat. Bila pakai tutung aurat, tak dapat kepelbagaian watak. Hanya dapat jadi mak, jadi mak, jadi mak, jadi opah. Tak pun gaji orang gaji, duk angkat air. Tak dapatlah dulu nak dapat watak yang penting-penting. Cabaran dunia datang pada dia. Yang keempat, cabaran nak jadi baik ni apa dia tuan-tuan? Cabaran nak jadi baik ialah syaitan, iblis. Ni tuan-tuan duduk sini. Jangan kata sekarang lah dengar khutbah Jumaat. Waktu itulah waktu paling mengantuk sekali. Waktu tuan-tuan naik kereta pada rumah datang ke masjid, ada muak dalam kereta. Ada muak. Tak ada tuan-tuan. Tambah yang naik motor Y3 suku lagi tak muak elok je. Bila masuk dalam masjid, dapat tiang pula. Allah tuan-tuan. Dia mari mengantuk tu lah. Air mata keluar ni. Nampak? Setan. Sebab tu Nabi cakap, kalau kita mengantuk duduk di situ, ubah tempat lain. Ni tuan-tuan dengar ceramah ni mengantuk dah. Ubah tempat tu. Mai duduk celah-celah ni. InsyaAllah tak mengantuk dah. Nampak kepala je tuan-tuan ni. Ubah tempat duduk. Setan dia mari kacau macam itu. Sampai dia kacau kita mengantuk, mengantuk. Sampai waktu itulah gatal celah punggung. Cuba tuan-tuan tengok apa ramai yang gatal celah punggung. Waktu semayang, waktu dengar ceramah. Nak garu orang tengok. Tahan, geruk-geruk-geruk, tahan. Setan sungguh. Setan inilah yang tak henti-henti menggoda kita sampai kita nak mati. Sebab itu tuan-tuan, apakah nak lawan empat benda ini? Mesti ada benda, cara, pendekatan supaya kita dapat mengalahkan nafsu, dapat mengalahkan manusia, dapat mengalahkan dunia, dapat mengalahkan syaitan. Jawapan dia tuan-tuan, kuatkanlah iman. Bagaimana nak kuatkan iman? Yang ni yang banyak ni. Banyak. Tadi yang da'i Afiqah sebut salah satunya zikir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran 191. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ada dua benda yang Allah sebut dalam ayat tu. Kalau kau nak jadi orang hebat, orang yang berfikir, orang yang hebat, kata Allah ada dua benda. Yang pertama zikir dan yang kedua ialah fikir. Jadilah orang yang berzikir, jadilah orang yang berfikir. Zikir dan fikir. Zikir apa dia? Ingat pada Allah, sebut nama Allah, belajar, solat, zikir. Banyak makna sembahyang. Banyak makna zikir. Yang kedua fikir. Apa di antara benda yang kita kena fikir? Benda yang kita kena fikir ialah ciptaan Tuhan. Fikir. Jangan fikir Tuhan duduk di mana. Ada orang datang jumpa saya. Allah, Ustaz, Allah duduk di mana? Allah ada? Ada. Mana? Ada. Mana? Jangan cakap ada. Mana? Kenapa kau tanya saya? Sebab setiap benda yang ada, mesti nampak. Kalau Allah ada, saya nak tengok. Mana? Garang tuan-tuan. Orang Kedah kata cengik. Garang. Tak apa lah kak duduk dulu. Dahaga ke? Nampak dahaga ni? Minum. Minum kak, minum, minum. Tenang-tenang dulu. Dia pun minum. Terima kasih Ustaz. Dah hilang dahaga? Dah. Akak boleh tunjuk kat saya mana dahaga?
Apa? Tadi akak cakap akak dahaga. Saya nak tengok mana dahaga. Apa ustaz ni? Apa pula? Iyalah akak nak, akak kata dahaga tu ada. Setiap benda yang ada mesti nampak. Mana dahaga? Mana boleh tunjuk? Ha, tahu tak apa. Allah tu pun ada, kita tak nampak. Macam itulah akak. Kalau akak nak tengok mana dia Allah, akak tunjuk kat saya. Mana dahaga? Tunjuk. Ha, tu dahaga, dahaga. Mana dia? Akak tak nampak Allah sebab Allah tu Tuhan. Dia tak sama dengan akak. Kalau akak nampak Tuhan, akak dah sama dengan Allah. Sama-sama makhluk. Dia Tuhan, akak makhluk. Mana boleh nampak? Sebab itulah Allah tak nampak. Okey? Saya terima. Soalan kedua. Ustaz tahu apa jadi pada saya? Mana saya tahu kak, kita baru jumpa kak. Saya derogol. Innalillah. Ustaz tahu berapa tahun saya kena rogol? Umur 9 tahun saya dirogol sampai umur 15 tahun. Masya Allah, subhanallah. Allahu Akbar, saya minta maaf kak. Ustaz tahu siapa yang rogol saya? Mana saya tahu kak? Abang kandung saya. Soalan saya, kenapa Allah tu biarkan abang saya rogol saya kalau Allah tu maha penyayang? Budak kecil dirogol, ustaz boleh bayang tak? Ustaz, saya tak pernah kena rogol, saya tak dapat nak bayang macam mana kak, saya kata. Ustaz, kalau Allah maha penyayang, kenapa Allah biarkan saya dirogol? Ah, sudah. Kalau lah dia tanya pada makcik, kak bayang kak, saya 9 tahun saya kena rogol. Tak tahu kak, di mana Tuhan kak, kenapa Tuhan tak tolong saya? Macam mana kak? Ya tak ya juga ya. Ah, silap-silap dua-dua murtad tuan-tuan. Ini dia tuan-tuan yang berlaku. Sebab apa? Sebab dia tak ada iman. Sebab apa? Sebab dia tidak berfikir. Dia hanya berfikir Allah buat apa, Allah duduk tak mana. Yang Allah suruh fikir kejadian Allah, yang Allah suruh fikir ialah ketaatan kepada Allah. Kau taat saja, kau tak payah banyak-banyak fikir. Tapi hari ini orang mula berfikir, kenapa perempuan tak jadi imam? Kenapa laki-laki saja yang jadi imam? Yang tu tak disuruh berfikir. Engkau taat saja. Disuruh berfikir dalam bab lain. Jadi tuan-tuan, bila kita banyak berfikir tentang kejadian yang Allah ciptakan, dia menambahkan iman, dia menambahkan iman. Tuan-tuan tahu apa saya cakap dekat akak tu? Bila dia kata dia kena rogol, di mana Tuhan waktu dia dirogol? Saya kata pada dia, akak duduk dengan saya 5 hari di sekolah saya, akak akan dapat jawapan apa sebenarnya. Apa yang saya cakap pada dia? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak yang ustaz kongsi alhamdulillah daripada awal ustaz cakap sampailah sekarang ustaz cakap, saya catat 31 poin ustaz. Jadi saya ni memang suka mencatat, terutamanya ucapan murabbi saya sendiri, mursyid saya sendiri. Mudah-mudahan saya belajar banyak perkara insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang tahun baru iman lama ni, tak lain dan tak bukan seperti mana yang saya kata awal-awal tadi, makin kita berdoa, makin kita dekat dengan kematian. Makin kita berdoa, makin kita dekat dengan kematian. Jadi saya nak kongsikan seberingkas berkenaan tentang perangkaan umur kita. Kalau kita dekat Malaysia, purata umur seorang lelaki adalah 70 tahun. Siapa yang boleh hidup lepas pada 70 tahun tu, mungkin itu ekstra yang Allah bagi. Manakala perempuan 75 tahun. Kalau kita ikut yang dunia punya, lelaki 71 tahun. Manakala perempuan 74 tahun. Kalau kita tengok dekat Jepun sana, lelaki 80 tahun, perempuan lebih kurang 83 ke 85 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
Saya tertarik dalam satu ayat Allah. Allah nyatakan dalam surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun. Guru saya pernah kongsi dalam surah Sajadah ayat kelima ini, tuan-tuan dan puan-puan, alf sanatin mimma ta'udun, berkenaan tentang sehari kita hidup dekat akhirat, tempoh lamanya adalah 1,000 tahun. Sehari saja kita hidup dekat akhirat, tempohnya adalah 1,000 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah sepanjang kita hidup dekat atas muka bumi Allah ini, kita cuma tersilap dengan Allah sehari saja. Dan waktu tu Allah umban kita dalam api neraka. Tempohnya tuan-tuan dan puan-puan dikabarkan adalah seolah-olah 1,000 tahun. Lama tak tuan-tuan dan puan-puan? Sehari kita hidup dekat akhirat, tempohnya adalah 1,000 tahun. Jadi nak kata dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita bahagi formula yang Allah bagi dekat kita dalam surah As-Sajdah ini. Kalau kita tengok, 1,000 tahun bersamaan dengan 1 hari. 1,000 tahun bersamaan dengan 24 jam. Kalau 24 jam dibahagikan dengan 2, jadi 12 jam bersamaan dengan 500 tahun. Adakah orang dekat jarak ni hidup 500 tahun? Tak ada kan? Cuba kita bahagi lagi. 12 kita bahagi dengan 2, jadi 6. 6 jam kita hidup di akhirat seolah-olah kita hidup 500 tahun bahagi dengan 2, 250 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba bahagi lagi formula Allah ini. 6 bahagi 2 jadi 3. 3 bahagi 2 jadi 1 jam setengah. Bersamaan dengan 90 minit. 500 bahagi dengan 2 akan jadi 250. 250 bahagi 2, 125. Dibahagikan dengan 2 lagi jadi 62.5 tahun. Dan dibundarkan sama dengan usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu 63 tahun. Nak kata di sini tuan-tuan dan puan-puan, 90 minit tu bersamaan dengan 63 tahun. Kita buat silap 90 minit saja, katakan Allah umpan kita dalam api neraka, tempohnya adalah 63 tahun. Lama tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita tengok bola Malaysia lawan dengan Indonesia, contohlah, saya tak berapa minat sangat bola. Tapi dalam tempoh 90 minit tu, duk tunggu bilalah nak bubuh gol. Bilalah Sapik Rahim nak bubuh gol. Bilalah yang ni nak bubuh gol. Tengok-tengok whistle bunyi dah. Cukup 90 minit. Dalam tempoh 90 minit, iaitu sejam setengah tu tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah gambaran yang dekat akhirat nanti adalah 63 tahun. Tapi persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita yakin kita ni kesilapan kita dengan Allah cuma 63 tahun ataupun 1 jam setengah sahaja? Adakah sepanjang kita hidup ini, kalau saya 20-an ini, adakah saya yakin saya cuma silap dengan Allah sehari saja? Mungkinlah kita boleh kata kami ni semayang tak berhenti, buat baik tak berhenti. Katakan kita silap dengan Allah cuma 5 hari saja. Sepanjang kita hidup ni 5 hari saja. Maka sanggupkah kita duduk dalam api neraka Allah selama 5,000 tahun tuan-tuan? Takut kan? Jadi bila sebut tentang 1 hari bersamaan dengan 1,000 tahun ini, satu ayat yang cukup memberi muhasabah kepada kita. Jadi untuk pusingan yang terakhir ini, mudah-mudahan mungkin Ustaz boleh kongsikan apa saranan, apa nasihat untuk kami semua
Supaya 365 tahun, 366 tahun kita lalui sepanjang tahun 2020 ini adalah tahun yang benar-benar memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih, silakan Ustaz. Baik, terima kasih tuan-tuan. Kita dah ke pusingan yang terakhir. Bila kita sebut apakah perkara yang menjadikan kita bermanfaat apabila kita ini berpegang, bila kita ikut Al-Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah tuan-tuan. Masalah kita sekarang ni bila jadi apa benda pun tak di mana Quran letak. Ni nama dia smartphone. Telefon pintar. Bukan handphone, smartphone. Lawan kepada smartphone, telefon pintar, lawan pada dia ialah telefon bodoh. Ni pintar. Okey, smartphone. Adakah perkataan smart ini Allah Ta'ala tak sebut di dalam Al-Quran? Ada. Allah sebut perkataan smart di dalam Al-Quran. Surah apa? Surah Yasin. Yasin. Wal Quranil Hakim. Yasin. Demi Al-Quran yang smart. Demi Al-Quran yang bijak. Demi Al-Quran yang pintar. Cuma kita ni bila sebut smart, orang Melayu faham, handsome. Oi, smart kamu hari ni. Itu bukan smart, tu segak. Smart lain. Pintar. Masuk dalam masjid, lampu nyala. Keluar terpadam sendiri. Itu nama dia smart. Pintar. Aircon dia kontrol mengikut jumlah orang. Lagi ramai orang, lagi sejuk. Tak ada orang, tak sejuk dia. Itu nama dia pintar. Smart. Nak berceramah, smart. Jadi mak yang smart, ayah yang smart. Semua smart. Ni tuan-tuan, mikrofon yang smart. Sekarang dia ada mikrofon yang smart. Dia kontrol mengikut kepada kuat. Kalau ustaz tu ceramah kuat, dia automatik dia akan slow. Kalau ustaz tu slow cakap, dia automatik jadi kuat. Oh, canggih tuan-tuan. Smart nama dia. Allah sebut benda ini dalam Quran. Al-Quran itu pintar. Smart menyelesaikan pelbagai masalah. Subhanallah. Abang-abang, akak-akak yang mana yang belum ada smartphone, besok pergi. Pergi cari. Nak yang mahal sikit, beli Samsung. Nak yang murah, Samsung. Nak yang gambar cantik sikit, Oppo. Innovo. Nak tinggal, tuan-tuan, Apple tinggal sekerat, beli iPhone. Pergi kedai. Okey. Ni menatang apa ni? Ini bukan menatang mah. Tahulah. Apa je nama dia? Ini iPhone mah, smartphone dia. Ya. Yeah. Canggih ke ni? Wah, ini latest mah. A11 nya. iPhone 11. Oh, canggih ya. Apa dia punya canggih dia? Apa canggih pintar dia tu apa? Si kalang ini handphone dia tak lah pakai number, password, pin code tak lah. Itu kalau nak buka macam mana? You letak saja muka, sudah boleh buka. Dia rekenasi punya muka, dia kenal you punya muka. Oh, canggih lah. Tak lah payah nombor-nombor, tengok sudah boleh buka. Tapi lu kena ingat lah, kalau you tidur, you handphone you tutup lah. Nanti kalau isteri you buka sini macam, sudah boleh buka punya. Oh, sudah. Lagi apa lagi canggih handphone ni? Ini handphone ada 3 kamera. Oh, 3. You sekarang umur berapa? 64. Kalau lu angkat ini kamera, you punya muka jadi 30. Banyak canggihnya. Oh. Canggih eh. Hebat eh. Ini ya, ini handphone si kalang kalau orang culi ya, you punya handphone tak lah guna punya. Pasti apa pula? Si kalang dia punya teknologi si kalang kalau orang culi ya, kita boleh tahu siapa curi punya. Dia letak mana pun kita boleh kat. Si kalang setelah dia boleh kasih. Oh, canggih ya. Lu orang masjid enggak? Saya semayang punya orang masjid punya. Si kalang kalau you pergi mana-mana, ini kiblat lah. Itu semayang Mekah punya. Ini canggih punya ada lah. Oh, canggih ya. Eh, berapa harga? Tak lah mahal lah. 1,007. Oh, main 7. 1,700 banyak bodoh lalu. Oh, you cakap 1,007, saya ingatkan 1,000 dapat 7.
Dia pun beli tuan-tuan, buat balik bolan kotak putih, tak atas coffee table. Letih. Isteri, lihat. Buat kopi kejap, penat betul lah. Isteri pun datang, bawa secawan kopi. Balancing out, alignment out, gini pun jalan. Kopi tu asalnya penuh cawan tu, tinggal separuh tu pun jalan. Letak atas meja ni, tinggal separuh. Minumlah abang. Isteri pun tengok. Menatang apa ni abang? Isteri tengok, menatang apa ni abang? Ini bukan menatang mah, ini smartphone mah, kata dia. Entah. Dia ulang balik tuan-tuan kat isteri dia. Si kalang tuan-tuan. Canggihnya abang, sebab itu abang beli, sebab dia pintar. Lepas dia terang kat isteri dia, dia buh dalam kotak, dia letak atas mari. Line tak ada, nombor apa kejadah pun tak ada tuan-tuan. Agak-agak pintar dah handphone tu pada dia orang. Pintar dah. Berfaedah tak? Tak. Sebab apa tak faedah? Sebab tak pakai. Allah Ta'ala sebut, Al-Quran tu pintar. Al-Quran tu smart. Kita letak dalam kotak elok, tak atas almari. Baca pun tidak, apa pun tidak. Ada tak pintar Quran tu pada kita? Tak ada. Tahun 2020, kita mula nak ambil Quran sebagai sumber untuk menjadikan kita pintar. Dah sampai dah masa. Selama ni orang lain gunakan Quran. Allah kata satelit ada di Quran, kita tak tengok. Allah kata internet ada dalam Quran, kita tak jumpa. Orang lain jumpa tu tuan-tuan. Jadi malam ni tu saya cakap banyak lah. Yang tu tuan-tuan jemput cerita lain. Cerita hebatnya Quran. Cuma saya nak cerita. Tadi ada isteri satu panglima tentera. Dia call saya. Dia kata suami ni dah tak tidur lama dah ustaz. Ubat macam-macam telan dah ustaz. Tolong bagi ustaz petua. Tadi saya sebut suratul kahfi. Hari ini tuan-tuan ambil ayat Quran. Ayat 11 suratul kahfi. Bagi siapa yang tak boleh tidur. Kerana depression. Kerana murung. Kerana keadaan tak boleh tidur. Anak menangis malam. Sawan tangis lah. Sawan macam-macam lah. Ayat dia berbunyi. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adadah. Summa ba'asnahum lina'lamu ayyul hizbain ahsa lima labithu amada. Ambil ayat Quran je tuan-tuan. Ambil air zam-zam, minum. Ambil air zam-zam, sapu di muka. Campur dengan bedak sejuk, tak je tuan-tuan. Lena budak. InsyaAllah. Quran bagi jawapan. Ustaz, saya polis. Saya berhadapan macam-macam pelbagai risiko, Ustaz. Hari ini orang tak hormat pada kami, Ustaz. Hilang kehormatan, Ustaz. Tak takut dah ustaz. Suratul Kahfi ayat 17 ayat 18. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'a bil wasid law ittala'ta 'alayhim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Baca doa tu, baca ayat tu sebagai pelindung diri. Tak payah nak pakai tangkal, tak payah nak pakai apa dah. Yang tu Allah jaga engkau. Ustaz, satu anggota PGA datang ke rumah saya dengan isteri dia. Nak kena hantar petugas di Sabah. Tengah malam, pukul 11 datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang abang? Minta maaf Ustaz, ganggu. Tak apa, tak tidur lagi. Masalah apa? Saya nak petugas di Sabah. Masalah saya ni, nyamuk suka gigit saya. Astagfirullahalazim. Nyamuk nak gigit, kata dia. Ada tak petua bagaimana supaya nyamuk tak gigit saya? Tuan-tuan, Allah kata dalam Quran, Nabi sebut, Allah kata, fa'in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah wal rasul. Rujuklah pada Allah, rujuklah pada Rasul. Kalau kau tak ada dalam Quran, kau tengoklah hadis, akan jumpa benda itu. Jadi tuan-tuan, penutup ceramah malam ni, hari ni macam-macam virus. Kita pun nak takut tuan-tuan. Tuan-tuan ni terlibat dengan polis ni duk jaga keselamatan. Kadang-kadang baru ni saya pergi Langkawi sampai topeng ni habis. 6 kedai saya pergi tuan-tuan. Klinik 2. Minta beli topeng. Semua habis sold out tuan-tuan. Allah. Lailah ambil serban tutup. Abang-abang kalau besok emas tu habis, minta dekat isteri. Dia orang banyak di rumah tuan-tuan. Potong baju dalam tu tak di sebelah tuan-tuan.
Naik motor relax, berhenti kat traffic light. Macam pernah tengok benda ni. Lain macam dia punya mas ni. Baik, sekarang tuan-tuan ikut saya baca doa ni untuk kita nak elakkan daripada terlibat dengan jangkitan-jangkitan ni. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah jaga kita. Baik, ikut saya baca. Yang mana ada pen, tulis. Yang mana ada handphone, rakam. Baik. Ikut saya nak. Bismillahil Kabir. A'udzu billahil azim min kulli syarri 'irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Bismillahil Kabir. A'udzu billahil azim min kulli syarri 'irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Baik, ini untuk demam tadi. Tak kira lah influenza A ke, virus sekarang novel, coronavirus ke apa ke. Yang kedua, abang-abang, tuan-tuan ni nak tugas. Kadang-kadang duduk dalam hutan, kadang-kadang tugas di bandar. Tak kira lah. Musuh kita kadang-kadang daripada benda yang kita nampak dan ada benda yang kita tak nampak. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita. Doa yang tuan-tuan kena baca ni doa yang diajar oleh Nabi Ibrahim kepada dua anak dia, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dan doa inilah yang Nabi Muhammad ajar kepada dua cucunya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Baik, ikut saya baca. A'udzu bikalimatillah at-tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainil lamma. Boleh baca? A'udhu bi kalimatillah at-tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainil lama. Baik, doa ni untuk mengelakkan binatang yang berbisa. Doa ni untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan. Okey, gangguan syaitan. Dan yang ketiganya untuk mengelakkan daripada penyakit ain, penyakit ukau, penyakit yang menjadikan kita tak sedar bila orang buat sihir kepada kita. Jadi tuan-tuan, saya ijazahkan 3-4 doa pada malam ini kepada tuan-tuan. Taqabbalallahu minkum. Baik, benda-benda itu saya dah tuliskan dalam buku saya petua ni yang saya buat khas untuk sekolah saya. Jadi tuan-tuan boleh derma pada sekolah saya dan tuan-tuan dapatlah doa-doa petua-petua yang saya amalkan. Dan juga tuan-tuan, saya dah baca dah minggu lepas, Da'i Afiqah ni bagi kat saya buku ni. Saya dah baca dah tuan-tuan, dah bagi anak dara saya baca dah. 25 pesan buat gadis. Da'i Afiqah ni dah ada resources dia sendiri tuan-tuan. Syarikat buku dia sendiri menulis dan buku ini tuan-tuan boleh kongsikan pengalaman untuk anak-anak kita sesuai. Dan tuan-tuan boleh dapatkan jualan buku ni di gerai Pusat Pendidikan Al-Barakah, untuk Pusat Pendidikan Al-Barakah. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih Da'i Afiqah yang sudi menemani saya pada malam ini insyaAllah. Saya sayang pada anak-anak murid saya di dalam rancangan Da'i di TV3, begitu juga dengan pencetus ummah di Astro. Jadi pelbagai isu yang timbul baru-baru ni, saya panggil semua balik anak-anak murid saya, duduk balik semeja, kita bincang balik, kita latih balik supaya tidak lagi berlaku insiden-insiden yang tidak menyeronokkan kepada mereka. Dan mudah-mudahan anak-anak murid kita, Da'i-Da'i yang keluar di TV3 dan pencetus ummah yang keluar daripada Astro, menyambung tugas-tugas dakwah generasi-generasi ustaz yang lama-lama ni, termasuklah saya ni dah lama. Jadi kita perlu bimbing anak-anak muda ni untuk menjadi da'i pada masa yang akan datang. Terima kasih Tuan DCC, terima kasih kepada semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.